Menghitung besar tabungan. Rina menabung di bank ABC sebesar 15 juta selama 10 bulan. Jika pihak bank memberi bunga tunggal sebesar 8% per tahun, maka besar tabungan Rina saat diambil. Oke, kita gunakan rumusnya ya. Pasti udah hafal rumus bunga. M dikali I dikali T. B mid gitu ya. Bunganya belum ada nih. Nabungnya kan 15 juta. M itu menabung ya, atau meminjam, atau modal dan sebagainya ya. I itu persentase. Persentasenya di sini 8%, berarti 8 per 100. Menabungnya, timenya selama 10 bulan. Karena 10 bulan berarti 10 per 12. Kita ubah menjadi tahun ya. Setahun itu ada 12 bulan, makanya jadi per 12. Oke, ini bisa kita coret dulu, nolnya 2, nolnya coret 2 ya. Oke. 8 sama 12 kita kecilin dibagi 4. Dibagi 4 jadi 2, dibagi 4 jadi 3. Gitu ya. Nah, ini bisa dicoret nih. 15 dibagi 3 sisa 5. Nah, tinggal kita hitung. Ya. 5 dikali 2 10. 10 kali 10 100. Oke, 5 dikali 2 10. 10 kali 10 100. Tinggal tambahin sisa nolnya aja nih. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Oke. Jadi bunganya itu sebesar 1 juta ya. 1 juta kan tuh bunganya. B itu kan artinya bunga. Bunganya sebesar 1 juta. Bunga itu kan adalah kelebihan uang ya, atau uang tambahan. Jadi nabungnya 15 juta, saat diambil bertambah 1 juta, jadi 16 juta. Dari mana 16 juta? Kan nabungnya 15 juta, dikasih bunga 1 juta. Jadi pas diambil duit dia jadi 16 juta. Gitu. Mudah-mudahan ngerti ini ya. Oke, silakan tonton ulang berkali-kali, lalu bagikan ke teman-teman kalian. Terima kasih.